Kami di Sabah, di Bersama-sama dengan Talian siapa sekarang ya? bersama dengan Sharon. Iya. Sharon, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, Sharon, dengan berlakunya gempa bumi pada malam tadi yang berukuran 5.2 pada skala Richter, bagaimana ya. Keadaan susulan daripada itu hari ini, setakat ini? Okey, terima kasih Hani dan Andy di Angkasa Puri. Ya, sama. Baiklah, keadaan senang dan terkawal di Kundasang ni, di mana ketika ni dilihat kegiatan harian penduduk kampung berjalan seperti biasa. Dapat dilihat juga terdapat pelancong-pelancong masih mengunjungi gerai-gerai jualan di Kundasang ni. Dan untuk makluman, awal pagi tadi pihak Taman-Taman Sabah, Malim Gunung dan anggota keselamatan Mosar Sabah berjaya membawa turun seramai 209 orang. Ini termasuk pendaki domestik, antarabangsa, kaki tangan Taman-Taman Sabah, pelancong serta anggota keselamatan. Dan kesemua pendaki dilaporkan selamat dan ini ada segelintir pendaki yang ditempatkan di pusat penginapan sementara, manakala selebihnya pula dibawa pulang oleh operator pelancongan masing-masing. Dan sebentar saja lagi pihak Taman-Taman Sabah bersama anggota keselamatan dan pihak berkaitan, mereka akan membuat pemantauan dan penilaian kemusnahan serta kerosakan yang dialami susulan gempa bumi semalam yang dijangka ia mengambil masa kira-kira 2 hari. Oleh itu, aktiviti pendakian dihentikan serta-merta sehingga tempoh tertentu selepas dipastikan selamat untuk dibuka semula. Okay. Baik, terima kasih Sharon atas perkembangan terkini dari Ranau Sabah berkenaan dengan gempa bumi di sana. Kita harapkan yang terbaik dan semua penduduk yang terjejas berada dalam keadaan yang selamat, insyaAllah. Betul, dan jangan lupa dapatkan informasi lanjut dan juga ikut apa yang dinyatakan oleh pihak kuasa tempatan.